pala doang sih. Alhamdulillah ya pala. Pecakar atau gimana? Kayak pecakar tuh. Iya mungkin. Kalau tangan nih kan dia bergulat tuh mengonyet. Mungkin kena kegosek-gosek. Oh, kegosek di aspal ya. Aspal. Berarti kalau yang digigit itu kepala ya? Kepala sih. Itu langsung dibawa ke puskesmas atau gimana? Enggak, saya pertama ke klinik Mutiara di sini. Terus terdekat kan, yeah. Klinik Mutiara katanya enggak ada suntik rabiesnya. Oh, nah, akhirnya disaranin ke rumah sakit besar. Saya pikir terdekat kan Patra Ika. Iya. Yeah. Saya ke Patra Ika. Ternyata di Patra Ika pun enggak ada suntik rabies. Akhirnya dapat suntik rabies di mana? Di RSUD Tarakan. Oh, RSUD Tarakan. Mm-hmm. Terus dijahit atau gimana? Iya, dijahit. Berapa jahitan? 22 jahitan. Itu monyetnya dari mana Bu katanya? Itu warga punya warga. Oh punya warga kabur gitu ya? Gak tau udah apa kabur, apa terlepas, apa sengaja dilepasin. Oh gitu. Tapi gak awal kejadiannya kayak gimana sih waktu itu? Kalau awal kejadiannya saya gak tahu karena saya juga di rumah posisinya saya. Nah tiba-tiba ada yang datang ngetok pintu. Bunda, anaknya nih, kira-kira saya jatuh biasa. Karena digigit monyet.